ini kita masuki hutan semak ya. Jadi tempat seperti inilah menjadi kesukaan bagi ayam hutan untuk membuat sarang. Kali ini kita coba mencarinya, siapa tahu kita bisa menemukannya. Karena sekarang sudah musim hujan, nah, biasanya musim penghujan begini ayam hutan itu bertelur. Jadi kita akan coba cari di sekitar sini, karena tadi ditemukan ada beberapa jejaknya, cuma tidak saya videokan ya. Nah, sekarang saya akan coba menyusuri tempat ini, siapa tahu bisa menemukan sarangnya. Nah, ini kita temukan jejaknya bekas ayam hutan. Kita coba menyusuri pinggir-pinggir rawa ya. Ini kemarin kita pernah coba menajur atau pasang tajur belut ya. Jadi pas sore hari saya banyak sekali mendengar suara ayam hutan. Jadi saya mencoba untuk mencarinya ke sini. Siapa tahu kita bisa menemukannya. Karena ayam hutan senang sekali bersarang di semak-semak seperti ini dan dekat-dekat air sungai atau rawa. Kita coba akan mulai mencarinya. Ini ada jembatan, cuma kita tidak pasti berani ya untuk menyeberanginya. Menyeberang ini sebelum kita sudah kuat. Ini jembatannya. Kita coba cari di seberang sini saja. Nah, ini kita temukan satu jejaknya. Ini coba nanti. Ini ya. Ini bentuk dari jejaknya. Nah, kita lihat. Ini. Kesalahan dalam sana kita coba masuk nanti. Nah, ini jalur dari ayam hutan dan biasanya dia bersarang di dalam sana. Kita coba telusuri tempat ini. Walaupun ini tidak jauh dari pemukiman, di sini ayam hutannya masih banyak kan kawan. Sekali kita masuki sama sini. Sangat sekali ini kita temukan lagi jejaknya. Ini sangat dalam sekali jejaknya. Coba ikut jalur ini. Ini satu lagi kita temukan jalurnya ini ya. Cuma ini kita coba sama kawan-kawan, ini sangat bagus sekali, sangat bagus sekali lokasinya. Nah, ini bentuk dari sarang ayam hutan, cuma ini berada di dalam ya. Susah sekali kita melihatnya, ini sangat rimbun sekali. Kita coba mendekatinya. Nah, ini kita temukan jalannya. Ini. Nah, ini jalannya. Kita coba ikuti lagi. Nah, ini kawan-kawan. Ini jalannya.
ini semakin masuk di semak-semak ini. Ini pas kebun kan dulunya, karena sudah tidak terawat jadi penuh dengan ilalang. Tuh, kita tarik lagi. Ini jalurnya. Lihat. Nah, ini jalurnya kawan-kawan. Ini sepertinya di dalam sana ya. Kita akan coba masuk lagi untuk melihatnya. Ciri-ciri ayam hutan petelur beginilah dia. Dia akan masuk ke dalam-dalam semak seperti ini untuk membesar. Jadi perlu bersabar untuk mencarinya. Ini tidak ada jalan sama sekali ini. Coba di sini. Juga tidak ada jalan ya, coba. Nah ini kita temukan satu bekasnya, cuma ini belum petelur kawan-kawan. Ini akan bakal menjadi sarangnya, jadi begini bentuknya. Nah ini ada satu lagi jalurnya, ini akan bakal sarang, cuma ini belum ada telurnya. Coba cari lebih dalam lagi. Ini jalurnya. Ini saya temukan lagi. Sarangnya cuma ini belum ada telurnya. Ini kawan. Nanti kita akan coba bikin jalan untuk menyeberang ya. Saya yakin di seberang sana, seberang sungai ini ya. Ini banyak sekali sarangnya. Karena banyak sekali bunyinya di sebelah sana. Cuma untuk menyeberang, jembatan ini sudah tidak layak untuk digunakan ya. Nanti kita akan buat jembatan yang baru. Nah, ini jalan untuk penyeberangannya. Ini sudah banyak ilalang sama sekali ini, tidak bisa lewat. Tadi ada pergerakan di situ. Kita tunggu sejenak dari sini. Siapa tahu ada penampakan ayam hutan kita temukan hari ini. Bunyinya banyak di seberang sana ya. Kita juga ada pergerakan di situ. Coba tunggu sebentar dari sini. Caranya itu rimbunnya kawan-kawan ya. Nah tuh sudah ada penampakan. Kita sudah menemukan satu sarangnya, kita coba lihat. Nah ini kawan-kawan, kita temukan satu sarang ayam hutan. Nah, ini dia. Nah ini adalah bentuk dari sarang ayam hutan kawan-kawan. Jadi di sini telurnya baru dua. Ini dia. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton.